Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Andi TV. Lagi sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Lagi sekarang saya akan bagi-bagi WhatsApp ya. Dan ini adalah WhatsApp OG WhatsApp ya, versi terbaru. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, subscribe channel ini ya, bakalan ada updatean dari WhatsApp lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian OG setting ya. Kita scroll ke bawah dan bagian tentang. Nah, ini OG WhatsApp Pro ya, V19.70, dan ini by Aposar ya. Nah, apa saja pembaruan yang dari WhatsApp OG ya, tetap perubahannya di sini ya. Nah, ini neonnya ada option media stop sharing, option hide, settingan private loading ya, add 3 option status menu ya, admin icon group manager, profil foto, home screen dan crop, performa total audio setting cropnya. Nah, ini udah semua di update ya. Nah, kita share singkat aja ya untuk fitur-fiturnya. Disini ada privasi dan keamanan ya. Jika kalian menggunakan privasi dan keamanan seperti ini ya, kalian gunakan dengan bijak ya. Jadi saya ada peringatan penting, jadi pemirsa terhormat, jika anda mengalami masalah dengan keselamatan dalam mengirim dan menerima pesan, yang anda harus mengalami kita set privasi di bagian bawah seperti ini ya. Nah, di bawah terulang privasi. Jika menggunakan fitur ini, jangan semuanya ya, biar tidak mengalami keterlambatan dalam mengirim dan menerima pesan. Nah, untuk tema, kita masuk ke bagian tema ya. Tema ada 4032 tema, tapi di sini belum ada pembaruan sama sekali. Tinggal pilih aja untuk bagian temanya. Lebih banyak pengaturan di sini, yaitu terdiri dari warna, gaya tampilan dan nuansa, sebagian media dari galeri, cadangan dan pulihkan, serta pengaturan. Di sini warna ya, kalian bisa setting. Tata gaya tampilan dan nuansa ya, kalian bisa tinggal pilih aja di sini, dan kalian gunakan dan gaya tulisan. Ya, munculkan ubahan ke notifikasinya semua, sebagian media dari galeri, cadangan dan pulihkan. Untuk cadangan dan pulihkan, di sini ada OG WhatsApp ya, cadangan data OG WhatsApp seperti backupan ya, titanium, pulihkan data, media cadangkan, tautan, dok, pulihkan semua. Di sini kalian bisa cadangkan data kalian dan pulihkan data kalian di sini agar tidak hilang ya. Kita bagian pengaturan. Nah, untuk bagian pengaturan kalian bisa setting aja di sini. Nah, kita masuk ke bagian layar beranda, ada tajuk, baris, panggilan, percepat, tombol ekstra pun, dan status. Sudut foto semua ada di sini untuk bagian settingannya ya. Layar percakapan, stabilo aksi, gabungan kutu gambar, dan percakapan opsi lainnya. Ini kalian bisa setting aja untuk bagian fiturnya ya. Serta notifikasinya ada. Nah, ini jika kalian mau tahu orang itu online, di sini tinggal pengaturan aja ya, aktifkan untuk cara memilih pemberitahuan cerita status ya. Nah, ini untuk profil, misalkan dia ganti foto atau status tipping sedang mengetik ya, di sini bisa kalian aktifin untuk fiturnya. Ini menerima pesan, ada balas otomatis, ini jadwal pesan, pengiriman pesan massal, balas cepat, dan siapa yang blokir saya. Di sini kalian bisa tahu siapa yang blokir kalian ya. Ini untuk manajemen serta notifikasi udah. Sekarang kita masuk ke bagian navigasi. Ini navigasi adalah kiri kanan atas bawah ya, kalian bisa setting aja dan efek aktifnya. Kita cadangkan di sini sama pembisikan limbah atau wajah caca ya. Widget latar belakang, warna kontak, dan status teks. Nah, kita kembali, dan ini untuk grup dan status terpisah ya semua. Nah, ini bisa status tuh seperti ini, status bisa kalian lihat dan kalian ambil. Nah, seperti ini kalian bisa lihat dan kalian ambil. Untuk status di sini HD ya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk foto HD yang saya update. Nah, ini untuk video juga sama ya, HD juga. Oke, itu dia guys ya, jadi fitur OG WhatsAppnya. Terima kasih, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.